Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kotip Official. Untuk bisa membuat akun Facebook menggunakan nomor telepon atau email. Oke, di video kali ini ya, saya akan berbagi tutorial, yaitu cara menyembunyikan alamat email di Facebook. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi Facebook kalian. Oke, saya akan perlihatkan untuk sebagai contoh ya. Pilih profil dulu. Nah, saya akan cari teman ya. Saya akan lihat teman. Nah, ini saya akan melihat salah satu teman yang ada di Facebook ini ya. Nah, ini kita buka saja, lihat info tentang Arsila. Nah, di sini ya, kita lihat bagian info kontak. Di sini ada info kontak, nomor HP jelas, dan alamat emailnya jelas ya. Jadi teman saya ini tidak menyembunyikan ya, jadi orang lain akan mengetahuinya. Nah, supaya alamat email kita itu di Facebook tidak ada yang bisa melihat ya, caranya adalah kita kembali dulu. Nah, kita ini ya, pilih garis tiga bagian pojok kanan atas, lalu scroll saja ke bawah. Di sini pilih pengaturan dan privasi, lalu pilih pengaturan. Oke, setelah ada tampilan seperti ini, pilih saja informasi pribadi dan akun. Nah, di sini ada opsi yang paling atas, nama saya dan info kontak. Kita pilih ya, info kontak, ada kelola nomor telepon dan email Anda. Ini kita buka saja. Oke. Ini nomor HP saya ada, terus di bawahnya ada alamat email saya ya. Nah, ini supaya alamat email saya ini tidak bisa dilihat teman di Facebook atau orang lain ya. Kita buka saja ini ya. Alamat email ini kita buka saja. Nah, di sini siapa yang dapat melihat alamat email ini ya? Nah, ini kan teman ya. Jadi teman saya itu bisa melihatnya agar bisa disembunyikan. Klik saja ini bagian teman ini, buka ya. Nah, di sini kita pilih opsi hanya saya ya. Oke, seperti ini. Jadi teman kita yang ada di Facebook tidak akan mengetahui ya alamat email kita. Nah, sudah berganti ini ya. Siapa yang dapat melihat alamat email ini ya? Jadi orang lain tidak akan mengetahuinya ya. Oke, mungkin ini saja untuk tutorial pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.